tak buka dan tak ramai. Ah, tu ada kereta masuk tu. Kau tak buka weh. Kau tak buka. Okey, terpaksa tukar plan disebabkan kedai roti canai Celaru tu tak buka hari ni. Hari Ahad dia boleh tak buka lah. Maksudnya kedai ni hari Ahad dia reja, dia kena buka lah. Dia pun dah ikut Penang punya waktu pun. Okey, kami akan pergi ke nasi Lan Peruda. Nasi kuning Lan Peruda. Dia lebih kurang nasi kandang-kandang macam tu lah. Choppers, better cook those wrists. Cold butter my fists. We fly as starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Not one, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks. Rise. Jom kita pergi ride. Hari Ahad ni tak busy. Kita pergi ride ni sat sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, minyak ada lagi. Tak apa, nanti kita bubur kat kat gurun. Okay, yang pentingnya pagi ni cuaca sangat elok. Aduh, alhamdulillah lah. Sebab kalau pagi ni hujan, alamak je ada di rumah lah aku pagi ni. Dia kesian dekat member seorang tu kan, dia nak ride. Dia turun daripada balik pulau pagi ni. Alright, assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Ahad. Selamat bercuti. Okay, hari ni ialah trip aku ride lah, buat short ride. Aku tak berkesorangan. Aku dengan seorang kawan dari balik pulau tu. Dia dah keluar awal tadi, dia dah sampai dah kat Tol Bertam tu. Kita tengok dia naik motor apa nanti, sebab aku nak review motor dia. So mungkin video yang episode yang pertama ni ampun takkan nampak lagi motor dia. Motor dia akan aku revealkan ataupun aku reviewkan pada next episode. Okay, untuk video yang kali ni cuma setakat video yang aku ride ke Alostak lah. Okay, hari ni kami plan nak ride ke Sarapan je lah. Sarapan ke Alostak. Sikit lah, motor ni ialah kategori bukan entry level, bukan kategori yang high level. Dia di antara pertengahan, pertengahan juga lah. Macam lebih kurang motor ni lah kan, pertengahan lah. Okay, bukanlah bawah-bawah sangat, bukanlah entry level gila-gila sangat, dan bukanlah paling tinggi ya. So nanti apa boleh agak lah motor apa ni. Okey, aku harap, aku rasa dia dah sampai ke depan tu dah. Tadi dia message dia dah sampai kat Bertam. Soalnya aku pun tak pernah ride lagi dengan dia ni. Okey, nah, nampak update dia dah beli motor ni lama dah. Tapi tak done lagi. Tak jumpa dia. Okey, kami selalu dengan main bola dulu. Satu tim, boleh dia naik Pulau Pinang. Okey, nanti aku sambung lah depan ni bila dah dengan dia. Alright. Awak sudah tunggu tiga tempat ni. Oh, okey. Okay. Oh, dia dah terlajak dah. Okey, dia dah terlajak dah. Dia dah tunggu depan sikit. So aku gerak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan orang Penang biasalah. Bukan orang Penang ke? Tak, mana ada bonti ni. Tu dia, aku jadi sama tu JP ya. Tengok belakang macam tu. Kali betul-betul, kali. Hehehe.
Okey, dia dah ada di belakang. Dia tunggu di tepi ni tadi. So inilah kami akan ke Alustar. Tak perlu rasa-rasa pun. Okey, kami dah sampai gurun lah. Nak rehat sah, nak hilangkan kebas lah. Jangan aku agak kebas. Sebab pagi ni angin terlalu kuat atas highway. So kita rest sah. Kita refresh dulu. Hari ni tak ramai sangat. Tak ada orang ride ke hari ni? Lepas ni kan? Okey, apa-apa hal nanti aku sambung. Saya kat sini tak? Rupa nak berminyak lah pula. Aduh, dah terpoi. Alright, dah berhenti tadi di gurun. Kita akan menuju ke Alustar Sarapan. Okay, apa benda yang aku tak suka tentang Z8 ni bila ride highway? Okay, yang pertama ni ialah satu ya, yang paling utama ni ialah rintangan angin lah. Untuk pagi ni angin terlalu kuat lah atas highway. So bila kuat aku nak push sangat pun tak boleh, sebab dia semakin kuat semakin dia menolak aku. So bila dia tolak badan, tangan aku rasa kena pegang lebih kuat di handle grip ni. So tangan lebih kebas lah. Itu yang pertama masalah dia. Itu yang aku tak suka. Okay, yang kedua je aku tak suka ni, tentang angin juga. Bila angin kuat tu, kadang-kadang dia sampai satu angin yang melintang yang kuat, dia akan tolak sekali yang punya helmet lah. Kepala akan jadi terangkat. So kemungkinan bahagian tengkuk ni dia akan jadi sakit lah. So nak tak nak memang kena tunduk lah. Kalau nak spin memang kena tunduk. Jadi bila nak travel jauh ni untuk saya lapan, badan akan sakit-sakit sikit lah, lenguh-lenguh. Okay, bila sampai ke destinasi tu, akan rasa tangan lenguh. Okay, basuh kepala lenguh, tengkuk lenguh. Itu je lah bagi aku kalau ride tak dapat atas highway. Tapi so far untuk kedudukan badan macam ni, dengan pinggang, so far tak jadi masalah sangat bagi aku. Tak lenguh sangat. Yang lain okey, terbaik, cukup. Dan macam biasa, foto ni kalau nak potong ataupun overtake kereta atas highway ni, tak perlu pun nak change gear, nak drop gear. Okey, terus boleh pakai gear 6, terus potong. So dia punya torque tu banyak. Okay guys, aku rasa aku stop dulu video ni sekarang ni. Kita akan sambung next video untuk aku review satu motor. Okay, motor apa tu hangpa kena tunggu. Alright, jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe. Okay, terima kasih guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okey, nak sampai dah dekat tempat sarapan ni, Bawati Canai ni. Hari ni cuaca yang cerah dan panas. Dah start panas dah ni. Bawa hal buka lah. Harap buka dan tak ramai. Tu ada kereta masuk tu. Tak buka weh. Tak buka. Okay,
pasal tukar plan disebabkan kedai roti canai Celang U tu tak buka hari ni. Ha, nampak apa hati kena.